bulan 8 2023 kita akan pergi cuci kebun sawit. Kita akan cuci kebun sawit di Cik Mahat. Hari ni kita sewa kek. Okey. Bila ni kita singgah beti beli nasi dulu. Tepi jalan ni. Nampak laut sedap-sedap belakang. Kita akan bawa bekal di dalam kebun kat arah. Bila ni kita sabar dah di cabai, cabai Cik Mahat. Ni. Lorong dia, lorong Cik Mahat. Keh tu, alah mari dah tu. Nampak. Kita tunggu keh dulu ni. Keh, kita akan masuk lorong ni. Okey. Bila ni kita sampai dah di kebun sawit kita di Cik Mahat. Ni. Hari ni kita nak sodok ni hari ni, nak cuci sini hari ni. Kita akan susun kelepa, buat jalan comel dengan keh. Nanti kita tunggu keh lah ni. Ale 2 minit lagi jaket mari. Kita ke cuci lah kau-kau. Ni kelepah ni. Kita ke buat comel, susun comel. Biar mudah nak buat buah. Okey. Keh start mari dah tu. Keh start mari dah tu. Sapa dah tu. Okey, kita ke betel dulu nak buat lagu mana-lagu mana. Okey. Dan ni keh ke start buat kerja dah. Kita ke tolak kelepah. Kelepah ni. Tolak di kat elak tu. Nak jalan dah ni. Okey tu. Okey tengah tolak kelepah tu. Stop up kelepah situ. Laluan ni akan jadi laluan elak lagi. Untuk di sini buah. Kita alih bonggo tu kita tak sini. Kita masuk line kedua. Kita akan tolak kelepas tu. Kita akan letak situ kelepas. Akan tambung situ kelepas. Sini laluan ni kita akan jadi buat jalan sini. Kita susun lagu tu ni. Okay. Kita susun kita situ kelepas. Kita siap jalan kot tu hari ni. Ni line kedua. Kita siap dah tu line kedua tu. Okey, lah ni pukul 9:30. Okey, tengah buat kerja tu. Kita makan nasi dulu. Nasi. Itulah. Okey, goreng. Kita makan nasi. Nanti kita lagi sambung buat kerja. Lah ni kita buat jalan di hujung tebing ni. Ni jalan kita elak ke lalu kat ni lagi. Isi bawah kat ni. Kita buat straight lah dia. Buat straight kat ni. Apa straight. Tengoklah lagu mana lagi. Lagu mana nak lalu, lagu mana. Tapi ni comel dah jalan kat ni. Kita buat siap dulu. Nu alih kelepak pokok sawit lama. Kau mampu, kita alih kat tepi. Tu pokok lama, pokok sawit lama dan di tepi tu. Jaga wak jalan street kau ni lagi. Ni street kalau kau ni. Yali pokok lama, sawit lama dulu tepi. Thank you.
dah sesar kali ni. Okay, lah ni kita ke sodok sedikit. Gali sama. Gali sama sini tinggi sikit sini. Gali sama. Kita ke sodok hutan ni hari ni. Kita ke sodok buat jalan hutan ni. Kita semak sini ni. Sini sepulang semak. Kita ke sodok ah, awak jalan. Ni yang sodok dah tu. Sodok awak ni kita duduk depan gok sat ni. Sini ada pokok kayu, kayu sawit. Kita ke tu ke alih, kita buat jalan kau ni. Kita kau jawab buat jalan kau ni. Ni gok ni kita ke tu habis lah. Kita ke sodok, buat bersih, buat biasa ke. Tapi jalannya kita kau ni jalan kita. Okey. Sodok kayu lama tu. Ada sodok warna yang tebing. Kayu lama tu. Nah, gok-gok tu. Kita jadilah jalan kat ni ni. Cuma kena sodok comel kat sini. Ni kita ada sepulah lagi. Putih. Kita ke sodok berata. Okey. Kilo ni. Keh ni bawa tanah dari atas. Kita ke bawa ke wak jalan kita ni. Jalan baru kita. Jalan bagi kita sini tu. Okay, kita tengok jalan kita setakat ni. Ni comel molek ni. Comel. Okay, lalu sekali lagi. Untuk perata comel.
siapa-siapa yang tak situ dulu, tak tepi tebing. Sini comel je lah sini. Comel. Ha. Mudah lalu jalan kat gini. Elak boleh lalu straight. Tak ada apa. Ha, comel jalan sini licin. Ada sana ni. Astaga dah. Okey, lepas ni kita akan bui air dengan kuih ke derepa. So, ya rehat dulu. Okey, kita pergi ke derepa. Lepas ni, derepa ke tengah rehat minum air dulu. Lepas rehat, kita akan sambung. Sambung susun kelepoh ni. Kita akan tolok kelepoh. Tak sama nak jalan biar comel sini hari ni. Okey. Lepas ni, ke tengah buat jalan. Ngolokan ni. Kita tengok sodok. Oh, tu akan jadi jalan tu.
malam ni kita sambung lagi sodok untuk alih kelepah. Ni ke masuk lorong baru, kita akan alih ke lepas. Tak situ kelepah. Kelepah dari sini kita akan tolak tak situ.
situ ada besi buruk situ. Besi buruk pohon tajam. Ni kalau kena elak ni, bocor tayar. Dia nak buat tu besi buruk tu. Dia perata jalan lah ni. Dia ke tolak kelepoh tu. Wah, tu tolak kelepoh. Tu ada sepulang lagi tu. Masuk line baru. Kita tengok kelepoh. Aku baru kelepoh. Kita akan sodok buat biar tengah tu. Okey, kita tengok kes buat sodok aja. Tengok tu. Kes sodok sapo-sapo gok-gok tu. Bersih belakang dia. Bersih belakang. Jalan lah ni. Kau ni jalan ni? Ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni. Ni dia guna ekor untuk cabut akar tu. Sebab sodok saat ni tak agak, dia terpaksa guna ekor. Kita ke cuci situ. Tak biar tu ke. Ni kelepon ni, dia tolak tak tepi sungai ni. Oh, no.
ni kita buat jalan hari ni. Lalu jalan ni. Satu dah kita ni. Satu dah. Kita nak pergi cari nasi. Cari nasi dulu luar. Kita tubik dari kebun dulu. Ni kes ni ya okay, rehat lagi. Kita cari nasi, kita makan, kita sambung kerja. Siap dah beli nasi air ke apa ni. Nasi kita. Nasi. Lalu ikan ada, su ayam ada, gulang sayur ada ni. Ni ayam, leci. Kita nak pakai nasi dulu. Aku satu dulu ni, aku satu lebih dah. Bila ni ada, kek ni ada masalah sikit. Tayar tu luh nak kali. Bila ni kita nak ambil paten noko, no beki ke ni. Paten awak sandar di tayar. Tayar dia sebelah kanan kiri, sebelah kanan kanan. Dia putus steering dia tu. Jadi seleheng tayar. Kalau ni nak patah kayu, nak beki sikit, nak beki. Dia nak lepih kayu. Lepih kayu. Putih tu putih. Patah. Oh,
jalan dengan tayar sebelah. Kita minggu depan pula. Minggu depan pas ngundi. Esok hari Jumaat. Lusa ngundi. Kita tengok lagi mana pula. Kita telefon pula. Okey, hari ni setakat ni hari ni. Hari ni pun bulan hujan dah. Bulan hujan. Okey. Lepas ni kita balik dengan tayar sebelah. Tayar belah kiri yang kena. Tayar sebelah kanan tu tak boleh terakak. Dia balik sebelah tayar ya. Okey, kita jumpa semula pula untuk cuci kebung sini. Hari ni tu siap lagi ni. Hari ni baik sudah kena dah jalan dah. Okey, kita jumpa mula. Kita jumpa mula pula. Okey, baik.